Audi. LED Audi. Ini coba lihat, ini lampu Audi. Bahannya sederhana, cuma tinggal dipasang, kemudian dikasih lampu. Bahan dari jerigen bekas sama spotlight. Motif sendiri. Ini bahannya sederhana dari mika putih. Waduh, ada remote-nya, saya lupa. Itu yang punya itu tadi. Ternyata ada kuncinya ini. Tombol pencari lokasi Sherlock punyanya motor ini. Ini coba lihat, ini lampu Audi. Bahannya sederhana, cuma tinggal dipasang kemudian dikasih lampu. Tak coba dengan ini. Masih. Lagi. Nah, coba. Ya. Sangar. Ini kita nyalakan karena tanpa kunci, jadi pakai ini saklar, terus ini di pada mode lampu, nanti bisa dilihat belakang. Ini lampu hazard di tengah, samping kiri kanan dibongkar tadi. Yo, oke. Kita coba kiri kanan lampu mode standar, lampu tambahan LED nyala. Yang sini nyala. Iki cepat ya gitu. Iya cepat. Oh iya, sudah nyala. Tinggal di solator. Iya ya rokok ya. Nah, ini bekerja dengan keras menyambung solasi. Ini min ya? Min. 19 nih. Kasih libur. Oke. 19 langsung pasang. LED. Kita intip di dalam. Pakai LED. Nah, LED. Awas, kelihatan. Penambahan lampu sein dengan lampu LED Audi buatan sendiri. Tinggal dirapikan di dalam box lampu belakang. Kabelannya sangat mudah, nanti diajarkan apa. Nah, ini dirapikan aja, tinggal dirapikan di dalamnya. Kita coba. Nah, lampu kiri kanan nyala. Ini tuh, ini malah ceplok. Jadi dia kelihatan apa ya namanya? Bahasa Indonesia-nya sangar. Lampunya ceplok. Kan yang kiri karena siang hari jadi enggak patek kelihatan. Jadi kanan harus sama. Nih hasilnya.
jas kalau pakai ini sih. Kalau pakai remote kita coba. Nah seperti itu. Kalau belum ada ini tutupnya, ini tinggal ditutupnya. Sekarang tinggal walik re. Sabar jong, tinggal pasang. Aku sholat buru-buru lah. Oke, tinggal ngobeng. Ini nggak tahu sih biasanya singkat ngomong kayak gitu ya orang anak. Anaknya tinggal di seti. Mari wes. Terus. Loh. Iya sayangnya siang hari yo, wanger. Tutup mana ya? Awan-awan tak ingin kena. Keliru. Mesti turun net juga banyak. Tidak boleh. Ini sih kan. Nah, yang depan ini. Red Audi. Hasilnya seperti ini. Oke. Sekian dari kita, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe jika video ini